Mahatva Media Indonesia, Bogor, kabar gembira untuk masyarakat Desa Bojongnangka, yang mana segala keinginan masyarakat Desa Bojongnangka yang menginginkan sarana olahraga sepak bola segera terrealisasi. Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2023, pemerintah Desa Bojongnangka sedang merencanakan pembangunan stadion mini di Kampung Cikuda Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dalam perencanaan pembangunan stadion mini tersebut, dihadiri oleh BPD, LPM, Kasih Perencanaan, Kadus, RT dan RW. Yang mana ini adalah suatu keinginan masyarakat Desa Bojongnangka, yang ingin memiliki lapangan sepak bola yang layak. Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Mahatva Media Indonesia, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang, salam olahraga. Alhamdulillah saya Kades Bojongnangka Haji Amir beserta jajaran perangkat desa, Pak Kadus, LPM, BPD, alhamdulillah ada di wilayah Kampung Cikuda di Sunan 6, yaitu di lokasi lapangan sepak bola Desa Bojongnangka. Alhamdulillah hari ini insya Allah sesuai keinginan masyarakat yang begitu kuat untuk mempunyai lapangan sepak bola yang presentatif, yang aman, yang nyaman. Intinya alhamdulillah hari ini kita mulai ada pengukuran. Intinya mau kita ukur cat and feel, mudah-mudahan ini menjadi terrealisasi lapangan bola yang lebih nyaman dan aman ini. Terima kasih banyak kepada seluruh lapisan masyarakat, kita olahraga sepak bola, lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat Desa Bojongnangka secara umumnya, dengan keinginan kuat dan mensupport pemilihan Desa Bojongnangka, insya Allah cita-cita kita mempunyai lapangan sepak bola Desa Bojongnangka yang aman, nyaman, presentasi dan bisa dipakai untuk yang lebih sifatnya lebih-lebih luas lagi, insya Allah akan realisasi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan mohon doanya, mohon dukungannya, insya Allah sekali lagi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.